momen haru peluk dan cium saat perpisahan sang suami seorang prajurit TNI pergi tugas ke Papua. Tegas dan disiplin adalah gambaran sebagai seorang anggota TNI. Sebagai seorang prajurit, anggota TNI tentu selalu sikap siap menjalankan tugas dimanapun kemanapun berada. Hal tersebut membuat mereka harus rela berpisah sementara waktu dengan orang-orang tercinta. Seperti video ini memperlihatkan momen haru seorang prajurit TNI dengan istrinya serta keluarga prajurit TNI tersebut, tampak berpamitan kepada istri, orang tua dengan memeluk dan menciumnya. Dilansir dari video akun TikTok @ayulestarikk, akun tersebut membagikan video yang memperlihatkan momen haru suami istri yang harus berpisah sementara karena tugas ke Papua. Dalam video tersebut terlihat sang suami yang merupakan seorang prajurit TNI bersiap-siap akan pergi, sang istri tampak mengantar suaminya yang akan bertugas. Dalam video tersebut terlihat sang suami berpamitan kepada istri tercintanya serta anaknya yang masih balita. Ia tampak menggendong anaknya serta memeluk dan mencium istrinya. Isak tangisan mengiringi melepasan kepergian untuk pergi bertugas setelah berpamitan. Sang suami lantas bergabung bersama rekan-rekannya. Mereka pun naik ke atas mobil truk dan melambaikan tangan kepada keluarga untuk berpamitan pergi ke Papua. Itu pun viral dan ikut menarik perhatian para netizen di media sosial TikTok. Mereka pun memberikan beragam respon komentar atas video tersebut. Tadi lihat adiknya nangis gak mau dilepas papanya, ikut nangis. Semangat ya Bu, semoga dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambung komentar salah satu akun.